Di sana banyak orang-orang yang tidak peduli dengan agama, atau mungkin orang-orang yang sering mentertawakan agama, engkang menuduh santri-santri niki senengane ora logik, senengane santriku, mereka senengane ngojloki santri niku tidak pakai logika. Lho sing paling logik niku santri. Kalau bicara ilmu, bicaralah pada santri. Mereka senengane niku ngojloki santri kana keyakinane aneh. Salat kanggo apa? Poso kanggo apa? Mereka menuduh seperti itu. Sampun, kita harus bisa menjawab itu, bahwa santri ini kuncen paling rasional. Tuhan saja bisa kita rasionalisasi, ngira. Padahal ora ketemu Gusti Allah, tapi kita merasakan kehadiran Allah. Di saat kita sudah iman bahwa Allah itu ada, di saat kita sudah iman bahwa Allah itu satu. Niku napa ngaji tauhid kita jelaskan dalil-dalile, logikane piye. Di saat kita sudah iman bahwa Muhammad ibnu Abdillah niki utusane Gusti Allah, di saat kita sudah iman bahwa Quran niki kalamullah, sanate cetha, sumbere cetha, tidak ada mungkotek atau terputus di sini, maka meyakini dan mengamalkan isi Al-Quran adalah ilmiah. On, jenengan loro weteng. Terus berubah tengene dokter. Kalih dokter didiagnosa sampean iki loro model ngene iki, berarti sampean lorone iku asam lambung yang meningkat dan munggah. Maka ambekanmu sesek. Sampean percaya ora dengan omongan itu? Percaya karena yang ngomong dokter. Padahal dokter bisa salah atau enggak? Bisa menungso. Tapi karena dokter niki wau bicara dengan ilmunya, aku sekolah kedokteran encen suwe temenan, encen mendapatkan gelar kedokteran, iki ngilmuku tak tularno kue, mas, kue iki loro asam lambung, obate iki. Maka Anda mengkonsumsi obate dokter niki wau jenengan ilmiah, melakukan sesuatu yang logik, jebule nganti tekan entek, durung waras. Walaupun seperti itu, kita tidak pernah menuduh bahwa dokter itu bodoh. Oke, karena dokter itu tadi bicara atas nama ilmu. Mon, sing ora usah atas nama ilmu wes. Sing ora usah atas nama ilmu. Jadi, ono gelas, gelas isi air putih di sini. Terus kula mlebu mrene njipuk gelas niki meh tak umbi. Faris ngandani aku, "Bah, ampun diminum. Niki wonten racune. Kira-kira jenengan dadi aku minum air ini enggak?" Maka akan saya tinggalkan. Ini logik dikandani Faris, padahal Faris niki iso ngapusi, iso ora. Iso ngapusi, iso bener, niki langkah saya yang sesuai akal saya tinggalkan. Udah tahu bi, sebab nek tahu bi ada kemungkinan saya mati kena racun. Padahal sing ngomong Faris, yang Faris itu manusia sing kadang bener kadang ngapusi. Nah, kalau kita meyakini bahwa kiamat itu ada, kubur itu ada, pertanyaan mungkar nakir itu ada, hisab itu ada, mizan itu ada, maka ini logik. Sebab sing ngandani aku niki Gusti Allah. Allah tidak mungkin ngapusi. Lewat utusane Gusti Allah rupane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mulai lahir nganti tekan sedo terkenal Al-Amin, julukan atau gelar yang tidak pernah dikeluarkan oleh perguruan tinggi manapun di seluruh dunia. Gak ono perguruan tinggi yang berani memberikan gelar, menyematkan gelar Al-Amin kepada mahasiswanya, gak ono sing wani. Jadi di saat kula dikandani Kanjeng Nabi, aku ngandel ini rasional. Wong kowe dikandani dokter sing penipu we ngandel, dikandani Kanjeng Nabi kok ora ngandel. Mereka yang mengatakan bahwa santri niku ora logik niku anu, pakanane telo. Omongane empuk tapi nyereti. Sebab omongan mereka juga kayak telo.